Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Setiap lebaran, rumah kakek Tommy dipenuhi oleh kerabat keluarga yang datang untuk sawalantra. Dan dalam acara seperti itu, bagi-bagi duit pun akan menjadi pemandangan umum. Tentu saja hanya angkatan anak-anak yang mendapatkan bagian itu. Seperti halnya Tommy yang dipanggil kakeknya. Sang kakek mengeluarkan 2 lembar uang kertas untuk membuat Tommy tertarik. Lembaran 10 ribuan dan 20 ribuan. Kakek menyuruh Tommy memilih salah satunya. Tommy memilih yang 10 ribu. Sang kakek terkejut dan agak kecewa dengan keputusan Tommy tersebut. Ia kemudian mengeluarkan uang 10 ribuan lagi dan menyuruh Tommy untuk memilih lagi. Lagi-lagi Tommy kembali memilih yang 10 ribu. Si kakek lagi-lagi terkejut dan kecewa. Ia membawa Tommy kepada salah satu anaknya dan menunjukkan betapa bodohnya Tommy. Untuk membuktikan itu, ia mempraktikkan adegan itu dengan kembali menyodorkan duit 10 ribuan dan 20 ribuan. Dan sang kakek entah kenapa malah seolah dengan bangga menemukan kebodohan cucunya. Demikian terus-menerus dilakukan si kakek itu. Ia menunjuk kebodohan Tommy kepada sejumlah kerabat. Jika ditotal, si kakek telah menyuruh Tommy untuk memilih 10 ribu atau 20 ribuan itu sebanyak 20 kali. Mungkin lebih. Beberapa jam kemudian setelah seluruh kerabat pulang, sang ayah mengetahui kebodohan Tommy. Ia menyampaikan anaknya. Ia menanyakan mengapa Tommy begitu bodoh memilih 10 ribuan daripada 20 ribuan. Dengan kalem Tommy menjawab, jika aku memilih 20 ribu dari sejak awal, aku tidak akan mendapatkan 200 ribu. Aduh, bapaknya tambah kecewa sambil berlutut jeda. Kita harus balik lagi ke tempat kakek, ayo. Allahu Akbar, Allah.